antisipasinya gitu kalau ada berita-berita luar yang kurang menyenangkan biar awet muda? Biarinin aja, lewatin. Yang penting kitanya happy. Ya. Tips perawatan ala ayah ojek nih apa nih? Perawatan ala ayah ojek. Biasa ayah mah selalu diajak sama anak kan. Dermapro lah pastinya. Suntik-suntik vitamin gitu ya? Iya, suntik vitamin. Pasti ya. Enggak juga. Ya, sedikit penampilan Ayu nih ya yang kemarin nih sempat ini nih. Oh iya. Oh, banyak juga yang mengomentari bahwa makin cantik gitu, seperti apa ya? Alhamdulillah, bersyukur aja pastinya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Kan kita tahu dari apa namanya penampilan Ayu dari awal terus Korea, iya. Dan sekarang juga makin kelihatan makin Koreanya nih ya. Iya. Gimana tuh ya? Sampai dia les Korea, bahasa Korea, karena dia benar-benar emang dari dulu senang hobi ya, udah sampai sekarang kalau pagi sebelum berangkat ya les dulu, seperti tadi kan les Korea dulu kita pas kalau dia lagi les kita nggak boleh ganggu gitu. Semangat banget untuk belajar. Ada juga yang bilang katanya penampilannya malah mirip kuncin Paluna sekarang kan. Paluna kan dioperasi dan makin kayak Korea banget lah dibandingkan dengan anak Ayu. Emang ya, apa aja selalu dibandingin ya. Enggak dari bidang awal pun Ayu selalu dibandingin. Tapi, ya biarin aja orang mau bilang gimana, yang penting kan anak ayah sih benar-benar murni ya, nggak ada ya. Nah, anak ayah emang cantik, badan bagus. Terkait kan, namanya nama cucu ayah ini udah 9 tahun belum, dan akhirnya ayah mengungkapkan gimana tuh ya, sampai bisa menahan sampai 9 tahun ya. Oh ya, kita yang penting kasih semangat, belajarnya juga tambah semangat, Bilqis tambah dewasa, tambah ngerti, sayang ya udah bisa komunikasi sama ayah ibu sama bundanya ya. Oke, ayah menjemput Bilqis neneng, maaf. Siapa mungkin kandungannya seperti apa ya? Alhamdulillah lancar, baik, mau menuju ke 6 bulan. Jadi mudah-mudahan berikan kelancaran sampai lahirnya. Ya. Terus kelamin belum kelihatan ya? Udah, perempuan, makanya ibu sampai sempat pingsan. Kayaknya ibu laki, kalau ayah ya perempuan sih senang. Udah ya, beli peralatan belum sih ya? Belum, kan? Belum. Belum sih, belum. Ya terakhir, penampilan Ayu dari ayah sendiri apa sih yang pengen ditampilin lagi buat Ayu nih? Ya kalau Ayu emang jadi lansanya Korea, ya Korea still jangan dilupain, tetap dangdut nomor satu. Ya, makasih ya. Makasih ya. Makasih.